Poki yang ada di Indomaret. Yang pertama pastinya Poki yang berwarna coklat ya, tapi dia tuh bungkusnya malah warna merah. Bismillah. Coklatnya berasa banget dan sticknya ya kayak stick pada umumnya. Enak. Karena aku suka coklat, jadi aku kasih nilai 9/10. Lanjut, Poki strawberry. Ini Poki yang berwarna pink. Aku juga lumayan sering beli ini. Coklatnya juga coklat strawberry gitu, rasa strawberry. Enak, enak semua. Tapi aku jujur lebih suka yang coklat sih dibanding yang strawberry. So, ini 8.5/10. Yang warna kuning ini Poki Choco Banana. Dia tuh coklat dan juga pisang katanya ya. Tapi kita coba dulu. Warnanya cakep guys, kuning-kuning gitu. Ada coklatnya, ada pisangnya juga. Tapi rasa pisangnya lumayan kuat sih. Enak. Ini aku suka banget karena aku emang pada dasarnya suka pisang kan. Jadi 9/10. Ini ada Poki Matcha. Maaf ya kalau nanti komentarnya agak gimana-gimana, soalnya aku tuh gak suka matcha, aku gak suka kopi. Tapi belum coba, belum tahu. Jadi kita coba dulu. Warnanya cakep sih, hijau-hijau, kalem-kalem gitu kan. Maaf ya, aku belum bisa merasakan nikmatnya makan matcha. Menurut aku kayak makan teh hijau gitu loh, kayak gak enak gitu. Jadi 7/10. Maaf ya, maaf pecinta matcha, tapi aku gak suka matcha. Ini ada Poki Coconut Brown Sugar. Aku suka gula merah guys, semoga ini enak ya. Enak. Wow. Enak, rasa kelapa, gula merah juga, tuh ada coklat-coklatnya dikit. Enak. Tapi tetap lebih enak yang pisang. Jadi ini 8.5/10. Terakhir Poki Cookies and Cream. Sebenarnya masih banyak guys Poki yang lain, tapi yang di Indomaret tuh cuma ada beberapa ini. Jadi gak apa-apa lah ya, kita review yang cuma ada di Indomaret aja dulu. Aku suka banget sama Cookies and Cream. Jadi semoga ini enak. Warna putih, bismillah. Enak. Enak. 9/10. Oke, dari semua Poki yang udah aku review, di total sekitar 6 Poki ya, aku paling suka yang ini, yang pisang. Ini enak banget.